Pangan kita apakah sudah sempurna? Tidak. Banyak masalah di dalam pangan kita itu. Tidak ada COVID pun bermasalah. Ini dia highlightnya. Jadi jangan jangan dikaitkan bahwa seolah-olah segala macam masalah tadi itu karena COVID. Tidak. Tidak sama sekali. Jadi kita punya masalah-masalah yang sangat serius di bidang pangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan COVID. Yang kalau mau didiskusikan malam ini, apa sih tambahan masalah? Apa sih tambahan tantangan yang kita hadapi dengan adanya COVID? Di tengah permasalahan yang selama ini sudah ada. Mau bicara soal gula, kita bisa berdebat 3 hari 3 malam, nggak selesai. Mau berbicara soal beras, waduh, panjang lebar. Bulog, bagaimana sekarang permasalahan dihadapi Bulog? Nggak bayar utangnya pada Bulog berapa triliun, dan seterusnya. Itu Prof. Bustanul punya datanya detail dari sampai ke per rupiah dan persen. Jadi menurut saya poinnya adalah, mari kita lihat, ya, kalau saya memandangnya pola diskusi kali ini, kita coba fokus pada apa sih yang tambahan masalah tentang pangan terkait dengan adanya COVID. Dua itulah saya kira yang saya mohon kita mencoba untuk fokus pada diskusinya. Karena kalau tidak, nanti kita terpaksa saling menjelaskan untuk sesuatu yang mungkin terlalu banyak hal teknis gitu, yang saya sendiri juga nggak tahu. Gitu. Baik. Nah, karena kita bicara kebijakan publik, maka yang pertama pertanyaan bagi kita semua dan saya ingin share di situ. Apa sih yang terganggu dengan adanya COVID? Yang paling serius terganggu adalah perdagangan. Logistik. Tidak ada. Kapasitas produksi kita tetap. Jumlah truk yang ngangkut tetap. Konsumennya nggak berubah. Pindah cuman. Tadinya dia makan di restoran dan hotel, sekarang makan di rumah. Tapi sebagai skala dalam konteks size of demand, tetap. Volume permintaannya tetap, nggak berubah. Ya. Jakarta tetap tinggal di Jakarta. Jadi artinya demand Jakarta nggak banyak berubah. Pindah, ya, dari hotel dan restoran ke catering dan rumah tangga. Tapi total permintaannya sama. Makannya juga cuma 3 kali sehari kok setiap orang. Jadi yang terganggu adalah logistik dan perdagangan. Ini yang menurut saya harus sangat-sangat kita perhatikan. Tapi di sini isu kebijakan publiknya. Mana yang mau didahulukan? Nah, kan gitu kalau boleh saya bikin menjadi kontroversial. Kita sangat setuju dan paham bahwa isolasi, karantina itu adalah hal yang paling penting untuk menangani COVID-nya. Itu kebijakan publik. Terbukti kok. Memang social distancing harus semua membatasi aktivitas, ya. Tapi di sisi lain, kalau itu dilakukan, logistik perdagangan terganggu. Saya baru dapat informasi dari kawan di Jawa Timur. Di sekitar Surabaya, ya, Gresik, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, terdapat lebih dari 100 desa kelurahan yang melakukan local lockdown. Dan itu dia membatasi, tidak boleh ada orang lewat, truk nggak bisa lewat dan sebagainya. Logistik terganggu. Kita paham bahwa orang desa itu ingin melindungi dirinya dari COVID. Ini bagaimana dengan logistik pangan? Dan kalau kita bicara pangan, mohon jangan dilihat hanya seperti seolah-olah yang dibawa itu adalah karung beras. Ya. Bagaimana dengan sayur? Sayur itu bertambah 2-3 jam saja angkutannya, itu sudah sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sayurnya. Karena dengan logistik kemasan dari makanan. Berasnya ada, tapi kemudian karungnya nggak bisa sampai ke desa itu untuk mengemas misalnya. Karungnya kan didatang dari luar, diangkut pakai truk juga. Jadi ini menurut saya sih, adalah challenge terbesarnya dalam jangka pendek 2-3 bulan ke depan. Saya mungkin
Walaupun sama dengan Inul, bahwa kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID ini. Tapi ambil saja pernyataannya Pak Doni Murtado bahwa kondisi kedaruratan sampai dengan tanggal 29 Mei, anggaplah bulan. Jadi April, Mei, mungkin Juni, 3 bulan. Nah, itu adalah saat di mana kita harus menyediakan, memastikan satu sisi lockdown dan social distancing, sisi lain logistik dan perdagangan pangan tidak terganggu. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian kedua, kalau kita lihat dari sana, maka tadi sudah disebutkan juga masalah gula. Itu katakanlah sudahlah, itu kesalahan pengambilan keputusan yang telat mengimpor. Apapun motivasinya kenapa kok sampai telat, tapi telat, intinya barangnya nggak masuk. Dan sekarang sudah tutup. Iya, lockdown semua. Lah iya, di negara pengekspor pun sudah tutup dan sebagainya. Jadi nggak ada solusi tuh Prof kalau gula, kalau begitu? Kalau menurut saya sih nggak ada. Sekarang benar-benar tinggal mencoba untuk melakukan betul-betul merayu G2G negara lain untuk mau mengirim gula mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Karena kalau enggak, dalam 3 bulan ke depan ya mau bagaimana, mau nanam tebu 9 bulan kok. Enggak bisa, iya, enggak kejar. Jadi ini lagi-lagi itu masalah kebijakan publik. Apakah kita sebagai negara, ya tadi Bapak Presiden mengatakan ada mau menugaskan Satgas untuk melakukan koordinasi. Dalam konteks apa? Menghimpun stok. Kadang-kadang saya juga suka berpikir ya, kalau sampai ada orang menimbun 1.000 ton gula saja, 1.000 ton itu, ya, 1.000 ton itu kan berarti 1 juta kilo ya. 1.000 kilo, kali 1.000 kilo. 1 juta kilo. 1 juta kilo kan? 1 juta kilo, katakanlah harga 10.000 saja, itu sudah 10 miliar. Cost of money-nya saja, gitu kan? Cost of money-nya saja berapa? Dalam kondisi seperti sekarang, apa ya ada yang mau melakukan stocking sampai seperti itu dengan resiko mau dikejar-kejar juga. Jadi rasanya kok agak, ya nggak tahu saya bukan aparat keamanan, tapi rasanya kok agak bodoh kalau ada yang mengambil stok begitu. Untuk kepentingan keuntungan pun. Apalagi ini adalah produk yang harganya dimonitor oleh pemerintah. Jadi harganya naik sendiri, pasti langsung sudah diambil tindakan. Tapi lagi-lagi itu adalah kebijakan publik. Poin yang ketiga adalah, jadi poin saya adalah, sorry, untuk yang internasional yang barangnya memang nggak ada, itu kita betul-betul nggak bisa pakai pendekatan biasa, harus benar-benar mencari solusi yang extraordinary untuk bisa mendatangkan gula itu. Kemudian yang lain adalah dalam 3 bulan ini masih ada panen. Masih ada tanam lagi, masih ada proses yang dilakukan oleh petani. Bukan hanya beras, tapi juga sayur, hortikultura, dan yang lain. Gimana sih caranya kita bisa pastikan bahwa produksi itu berlangsung? Tadi Pak Bustanul betul sekali, petaninya harus bisa dijamin bahwa dia tetap bisa menanam. Artinya, kita dia pada waktu Jakarta mulainya si corona ini begitu hebohnya, bagaimana harus ada masker, bagaimana harus ada hand sanitizer dan sebagainya, demikian hebohnya mencari dan menyiapkan rumah sakit untuk membuat para pasiennya bisa tertangani. Bagaimana kalau itu terjadi di desa, siapa yang akan bantu itu? Kita di kota langsung bikin donasi ini, donasi itu, bantu ini, bantu itu. Di desa. Nggak kebayang saya, Prof. Lah, makanya justru itu. Nggak akan ada produksi kalau petaninya sakit. Nah, jadi kalau menurut saya lagi-lagi, balik ini benar-benar hanya, tadi kan judulnya adalah ketahanan pangan dan COVID. Benar-benar memang jangka pendek. Kita hidup dengan kondisi pangan kita yang tidak sempurna, dan demikian ada tambahan masalah dengan COVID. Jadi kalau menurut saya, satu, sudah pemerintah pastikan betul-betul sampai ke lurah, sampai kepala desa, logistik pangan jangan sampai terganggu.
logistik bahan baku dan pupuk dan lain-lain yang kaitannya dengan produksi pangan jangan terganggu. Sampai itu kemudian di demi karena ingin keselamatan dia, kemudian dia tutup jalanan, orang nggak boleh lewat, padahal itu bagian dari logistik. Kemudian yang kedua, tadi ini kalau mau langsung ke sarana aja, silakan nanti didiskusikan. Yeah. Kita harus menjamin industri pangan. Coba kita lihat sehari-hari kita makan sekarang ini, berapa yang apa namanya makanan yang benar-benar kita beli persis seperti yang ada di petani. Sayur aja itu sudah ada yang bersihin, sudah ada yang dipilin, sudah ada yang mencuci, sudah ada yang mengemas. Kemasannya itu kalau nggak ada kemasannya kita jangan nggak mau beli juga. Jadi industri bahkan untuk pangan segar, jangan saya tidak bikin pangan olahan ya, itu is an industry out of the farm gate, keluar dari usaha tani itu sudah jadi industri dia. Para pelakunya harus dijamin bahwa mereka tetap bisa bekerja. Saya contoh yang dibuat oleh Menteri Perindustrian mengeluarkan SK rekomendasi gitu bahwa industri pangan ini sudah ada tuh permen perinnya, industri pangan dipersilahkan tetap beroperasi. Sehingga kenapa ini penting, surat itu penting karena dia punya pegawai, pegawainya berangkat dari rumah dengan PB di stop. Ya, tapi dia tunjukin surat itu, saya bekerja di industri pangan, boleh terus. Nah, hal-hal semacam itu yang sangat praktis. Kita jamin bahwa industri pangan juga tetap bekerja. Yang ketiga, mari kita monitor, bersama-sama kita bangun, bantu pemerintah memonitor produksi di mana-mana. Boyao, Tani Hub, mulai diajak untuk bagaimana jaringan supplier petani mereka, kira-kira produksinya mulai terganggu apa enggak. Bulog sendiri punya, Mas Andreas, Profesor Andreas misalnya dengan asosiasi perbendihan yang punya sekian ribu petani, dimonitor, produksi bagaimana. Betul tadi yang dikatakan Prof. Inul, menurut Prof. Andreas, harga gabah tidak turun, nggak ada harga gabah yang di bawah Habib misalnya, masih tinggi. Gitu. Nah, itu menurut, kalau tidak salah di Kompas hari ini dia sebutkan itu angkanya. Dan seterusnya, sebenarnya cukup banyak bisa diajak untuk memonitor. Karena pemerintah itu sekarang data yang dimiliki oleh pemerintah ada, bagus, tapi nggak lengkap. Kita bantu dengan membantu monitoring kondisi produksi, kondisi kesehatan petani, kondisi desa, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kita harus jamin logistik kota, logistik sentra konsumsi, itu terjaga. Saat ini saya tidak punya datanya, tapi dugaan saya, ketergantungan konsumen kepada ojol dan yang lain tinggi. Nah, begitu mereka menghadapi masalah, apakah mereka sakit dan yang lain, pasti juga akan berpengaruh pada kondisi pangan. Dan yang saya sangat-sangat setuju dengan Prof. Inul, kualitas gizi dalam keadaan COVID ini malah justru menjadi super penting. Bukan hanya untuk 1000 HPK, tapi untuk seluruh juga, termasuk kita yang tua-tua juga harus punya makanan yang sehat. Jadi, logistik makanan yang sehat itu juga menjadi kritikal dari sisi konsumsi. Nah, kalau ini semua kita bisa lakukan, maka insya Allah di dalam melewati masa COVID yang mungkin masih 2 bulan, 3 bulan, atau entah berapa bulan itu, kita itu bisa tetap terjaga ketahanannya. Ini dengan catatan tadi bahwa kita sadar sepenuhnya pangan kita sendiri itu masih memiliki masalah yang sudah bertahun-tahun terjadi. Kali ini kita harus fokus untuk 2-3 bulan ke depan. Saya kira itu aja kontribusi saya, Mas Ahmad Nur Hidayat. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu. Sebelum pindah Pak, saya ingin memperdalam apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi given kondisinya begitu ya Pak, sebelum COVID memang kelembagaan pertanian kita ya terbukti dari pangannya pertanian yang bermasalah, berarti kan kelembagaan juga bermasalah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, yang COVID, yang kemudian kita punya masalah pandemik, kemudian
saya nggak yakin loh Pak, kalau kita masih menerapkan pola kelembagaan yang lama untuk menyuplai ketahanan pangan ini. Jadi kelihatannya kita harus juga berpikir, tadi Bapak juga sudah sampaikan, dan saya setuju, berpikir extraordinary. Jadi ini harusnya pangan ini secara kebijakan publik ya Pak. Bagaimana tanggapan Pak Bayu? Ini kan harusnya dia juga dikelola oleh kelembagaan yang extraordinary. Mungkin disinilah dibutuhkan satu apa istilahnya command center yang jelas, dan kalau kita tahu menyerahkannya ke kementerian ini kan akan birokratis gitu. Sementara orang butuh penyelesaian yang cepat. Mohon tanggapan Pak Bayu. Saya kalau udah bicara institusi itu selalu percaya bahwa institusi membutuhkan waktu dan proses. Ada tahapan dalam pengembangannya. Secara teori maupun empiris semua selalu begitu. Nggak ada institusi itu ujuk-ujuk. Semua bangun melalui proses. Lagi-lagi, dengan COVID, kita berhadapan dengan waktu. Kita membutuhkan kecepatan. Ini sekarang aja kita sudah hari Selasa, 2-3 hari kita masuk Ramadan, kan? Betul. Jadi, makin tambah berat. Dalam arti, pada saat harusnya kita berkonsentrasi dengan beribadah dan lain-lain, pada saat itu kita masih menghadapi tantangan yang seperti sekarang kita hadapi dengan COVID ini. Jadi, kalau menurut saya, paling tidak dalam 2-3, tadi Pak Presiden juga mengatakan reformasi besar-besaran sektor pangan. Itu poin beliau, kelima atau keempat beliau itu. Itu saya kira saya sangat setuju. Tapi itu membutuhkan waktu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya, ada proses step by step-nya. Nah sekarang dalam 2-3 bulan ke depan, kalau menurut saya sih, mari kita manfaatkan yang ada saja dulu. Mari kita berdayakan yang ada saja dulu. Dan saya sih kalau boleh mohon pada pemerintah, jangan merasa mampu menyelesaikan semua sendiri. Ajaklah masyarakat ini. Masyarakat ini juga punya kok kapasitasnya. Ya? Tidak ada misalnya jaringan distribusi di pemerintah sekuat misalnya di, katakanlah JNE tambah Tiki. Kalah kok sama mereka. Faktanya begitu. Jaringan informasi yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, menghubungkan pelaku usaha dan konsumen. Nggak ada yang bisa lebih besar dari misalnya Gojek sekarang. Nggak ada, bukan pemerintah. Gojek tambah Bukalapak tambah yang lain, itu luar biasa sekali. Berapa juta yang berada dalam network mereka. Kalau kita ambil data mereka dan kemudian menjadi data yang katakanlah bisa termasukin ke big data dan masukin ke dalam sebuah algoritma yang memungkinkan kita bisa tahu informasi kondisi harga, saya yakin jauh lebih baik daripada apa yang bisa disediakan oleh pemerintah. Saya tidak mengatakan bahwa punya pemerintah itu salah atau tidak. Cuman ini faktanya kan lebih gede. Baik cakupan lebih gede. Mari kita pakai. Teman-teman di NGO, teman-teman seperti yang narasi ini yang berada dalam, sekarang langsung 100 orang terlibat di sini. Kalau kita mulai memantau, tadi yang sisi konsumen, tadi pagi miris betul itu, ada ibu yang meninggal setelah 3 hari nggak makan. Di Banten. Ya. Di Banten. Itu menurut saya, aduh, nggak tahu lah. Sebagai orang Islam rasanya kan dikatakan, dosalah kamu kalau kamu punya tetangga, kamu tidur malam hari, tetanggamu lapar. Itu menurut saya sih sebenarnya kita sebagai masyarakat warga harusnya bisa bergerak untuk mengatasi. Jangan nunggu bantuan pemerintah atau apa. Tapi pemerintahnya sendiri juga harus bersikap memberikan ruang kepada peran serta publik gitu. Dan terutama pada hal yang terkait dengan pangan ini. Pertama, kalau saya catatan saya malah ada 6. Oh yes. Yang pertama masalah surat jalan, Bu Indarwati, apa kabar Bu? Lama nggak ketemu. Itu saya kira baik. Saya kira itu ide yang baik dan kalau saya lebih diutamakan yang sudah ada dari Kementerian Perindustrian. Iya. Yeah. Pada industri makanan. Tapi menurut saya mungkin nggak perlu diberikan. Saya tidak tahu apakah ini di Kementerian Perdagangan atau di Kementerian Perhubungan diberikan surat izin itu untuk jasa transportasi, jasa logistik. Ya. Jadi kalau menurut saya kita sebenarnya juga sudah terbiasa melakukan itu, memberikan surat izin pada saat menjelang Lebaran. Jadi pada waktu hari 7 sampai H+7 di mana truk tidak boleh lewat. Lewat hanyalah yang membawa angkutan pangan. Jadi saya kira itu cara yang sangat sangat doable, sangat bisa dilaksanakan.
Kemudian masalah tiga hari besar, Mas Dirman, ini memang ini yang menjadi kunci, walaupun sekarang kalau dilihat dari data, polanya sudah agak berbeda. Rakyat Indonesia juga, mungkin karena sudah sedikit lebih sejahtera dibandingkan yang dulu, belum sejahtera banget, tapi sudah lebih sejahtera, nggak kemaruk sama makanan juga, sudah makin paham gitu. Sehingga kalau kita lihat dari lonjakan harga menjelang Lebaran misalnya, memang ini adalah minggu paling tinggi biasanya. Satu minggu sebelum Ramadan itu permintaan paling tinggi. Dan nanti turun, ya, rupanya ibu-ibu mulai bikin rendang, bikin empal, bikin makanan-makanan yang sedikit tahan lama, yang menjadi tradisinya Ramadan, karena yang dikejar selalu buka apa namanya sahur pertama, buka puasa pertama, itu yang selalu dikejar. Tapi setelah itu mulai turun, nanti kira-kira pada 15 hari Ramadan, naik lagi. Terus nanti menjelang Ramadan turun itu. Menjelang satu Sawal turun, dan nanti setelah satu Sawal itu anjlok. Tadi Pak Joko saya bisa cerita bagaimana hancurnya harga harga ayam setelah satu Sawal. Itu saya kira kita harus punya pengelolaan yang baik. Saya ingin menyambut ke Pak Joko tadi. Contoh dalam konteks Ramadan. Jadi apa yang dialami oleh Pak Joko dan kawan-kawan itu adalah we are the victim of our own success. Kita tuh korban dari keberhasilan kita sendiri. Kita tuh sangat berhasil meningkatkan produksi ayam broiler. Sangat berhasil meningkatkan produksi daging ayam dan telur ayam. Itu luar biasa. Ya. Tapi rupanya overshoot gitu. Jadi kebanyakan, dan itu langsung karena jumlahnya tidak bisa disimpan, saya sangat setuju dengan Pak Joko, kita terlambat membangun industri pengolah ayam. Kenapa? Karena lagi-lagi masalah sosial ekonominya masyarakat Indonesia, mintanya ayam hidup. Baru 1-2 tahun terakhir saja, Jakarta melarang penyembelihan ayam di pasar-pasar. Padahal, mohon maaf kalau saya boleh sebut, surat saya karena waktu itu kebetulan saya ada masih di pemerintahan, itu sudah kami kirimkan tahun 2008 kepada Gubernur DKI, pada waktu itu Pak Sutioso, saya ingat, untuk melarang itu penjualan ayam hidup di pasar di tengah kota. Waktu itu alasannya flu burung memang. Tapi sebenarnya di balik itu, tujuannya untuk membangun industri pengolahnya. Terlambat. Sekarang sangat sulit. Walaupun kalau kita lihat dari industri nugget dan lain-lain cukup berhasil. Cuman ya memang produksi kita gede banget gitu. Tapi saya yakin Pak Joko juga paham, itu ada kuncinya. Ya, nanti kalau saya cerita itu nanti panjang lagi. Nanti. Masalah kebijakan publik juga. Ya, Pak. Saya lihat gambarnya Pak Joko senyum, jadi saya pikir beliau sudah paham yang saya maksudkan. Kemudian masalah dari Pak Misbakum tadi, saya kok agak, ya saya kenal baik Mas Misbakum ya. Tapi kalau itu bukannya negara komunis. Semua pangan dibeli negara, terus negara yang ngasih makan rakyatnya. Loh, ada berapa penggilingan padi aja, itu 150.000 loh. Yang bekerja di penggilingan padi kalau 5, itu berarti sudah 750.000 orang bekerja. Mereka mau kemana kalau misalnya kemudian semua mau diambil negara? Yang kita Bulog itu sudah cukup berhasil mengendalikan harga meskipun hanya menguasai 78% dari total produksi beras. Nah, masalahnya sekarang ini adalah dari siklus kebijakan pangan, siklus kebijakan publik bidang beras, ini Prof. Inul lebih tahu dari saya, ada satu rantai yang hilang. Sehingga akhirnya Bulog menjadi sangat kesulitan gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, kalau salah satu tugas dari Bulog itu mengamankan harga petani, tadi datanya Pak Ino sudah sangat mengkonfirmasi harga di tingkat petani lebih tinggi daripada harga referensi pemerintah. Kan gitu. Jadi sebenarnya berhasil. Situasinya itu menunjukkan keberhasilan. Lagi-lagi, ini saya tadi mengatakan bahwa kita memang punya masalah di pangan jauh sebelum COVID. Yang sudah sangat kompleks dan menurut saya sih dimensinya sangat luar biasa. Jadi
kalau sedikit-sedikit semuanya harus ditackle pemerintah, apa sudah pada lupa berapa dirut Bulog yang ditangkap gara-gara korupsi? Lagi kesalahan itu lagi. Pasal yang begitu besar pada satu organisasi itu akan cenderung menimbulkan masalah di kelak kemudian hari, kan? Saya mari kita lihat secara dengan kepala dingin gitu, dengan melihat ini bahwa rakyat itu sebenarnya bisa berperan. Pemerintah hadir pada saat memang dibutuhkan. Itu yang menjadi kritikalnya. Sedikit kepada pemerintah gitu kan. Saya kira di sana. Kemudian komando pangan. Betul ini Mas apa tadi? Mas Willy ya. Mas Willy. Saya memang kita sekarang punya Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, kemudian ada Bulog, Bulog di bawah Menteri BUMN, terus kemudian ada tambah lagi Satgas Pangan yang pendekatannya adalah pendekatannya lebih apa ya, lebih keamanan gitu pendekatannya. Memang betul-betul pangan ini very kompleks ya. Dan kita tapi pernah juga punya Menteri Pangan waktu itu. Itu juga nggak terlalu berhasil. Sebenarnya kalau ini Pak Ilul anggota tuh, kita ini sebenarnya masih punya namanya Dewan Ketahanan Pangan Nasional yang ketuanya presiden. Jadi sebenarnya kalau mau dicari siapa yang melakukan koordinasi, seyogianya memang langsung di bawah presiden karena masalahnya memang begitu kompleks dan apa namanya dan lintas sektor tadi. Dan rasanya kok bukan masalah itunya, gitu. Bukan masalah harus dibikin sesuatu yang baru lagi. Kalau masing-masing itu menjalankan fungsi dan paham apa yang harus dilakukan di masing-masing, terus kemudian berkoordinasi, Pak Inul sekarang menjadi bagian atau Menteri Menko Perekonomian, maka saya yakin sebenarnya bisa, gitu. Perangkat kita sudah ada. Emang ada banyak yang berbeda dari dulu dengan sekarang kan enggak juga. Dulu juga ada Menko-nya, Menteri Pertanian Perdagangan ada gitu kan. Dan saya kira kita bisa belajar dari yang lalu. Terakhir, ini skenario terburuknya apa? Ya, skenario terburuknya ya mungkin ya enggak ada gula, itu aja. Enggak ada bawang putih. Mau diapain? Nah, jadi kalau misalnya barangnya memang enggak ada kok, mau ditanam enggak bisa. Nggak bisa bukan berarti nggak bisa kita menanamnya. Butuh waktu. Nanam tebu itu butuhnya 9 bulan. Ditambah digiling, 2-3 bulan lagi baru sampai pasar. Intinya, kalau kita berniat menambah produksi hari ini, jadinya itu 12 bulan dari sekarang. Jadi, ya harus mulai dengan apa, kalau memang kurangnya adalah untuk minggu dari sekarang. Impor pun sebulan loh, jangan lupa. Dari sudah benar-benar dapat negosiasinya, terus proses pengiriman dan lain-lain itu sebulan. Ini saya kira bukan hal yang mudah untuk melakukan secara teknis. Jadi kalau sekarang kita putuskan ya masih beberapa bulan yang akan datang. Tadi ada beberapa ide katanya dana desa. Pernah nggak sih jadi lurah sekarang bagaimana pusingnya ngurusi dana itu? Itu stresnya luar biasa mereka itu. Karena begitu kena di dana desa salah sedikit aja. Itu KPK, urusan itu korupsi. Ya, jadi semua disuruh dana desa, ya bikin dulu di desain dari atas, ya biar kepala desa tinggal melaksanakan. Jangan sampai kemudian desa yang harus menanggung risikonya. This is a public policy question. Gitu. Kita tahu, akuntabilitas dari keuangan negara itu luar biasa. Ini baru soal dana desa untuk pangan. Dana desa untuk kesehatan. Dana desa untuk yang lain, Masya Allah. Bok, jangan seluruhnya itu dibebankan sedikit-sedikit pada mereka. Kalaupun iya, dibantu dong, diberdayakan, dikembangkan kemampuannya, bikinkan sistemnya demikian sehingga mereka kemudian melaksanakan dengan baik. Berapa, mohon maaf ya, saya tidak tahu, saya tidak bermaksud, saya mengatakan ini justru dalam konteks yang sangat simpatik kepada mereka, masih mau jadi kepala desa. Gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah kalau lagi-lagi yang membuat saya datang malam ini itu adalah karena saya justru ingin mendengarkan sebuah diskusi tentang kebijakan publiknya. Kalau substansinya, pastinya itu
kita sudah berpengalaman berpuluh tahun mengatasinya. Cuman masalahnya sekarang ini ada sebuah posisi yang sangat dilematik. Kalau kita amankan kesehatan, jangan-jangan pangan terkena. Tapi kalau kita dorong ke pangan, jangan-jangan kita mengorbankan kesehatan. Gitu. Ini yang menurut saya harus cari balansnya bagaimana. Saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan oleh Kang Mas Fadil itu tadi. Kalau di perusahaan swasta, kok bisa mendisiplinkan aplikasi protokol? Sekarang bagaimana caranya? Karena kita tahu masyarakat desa itu bukan anak buah perusahaan. Bagaimana membuat bisa mengaplikasikan protokol kesehatan plus tetap menjaga produksi dan logistik dengan baik? Itu menurut saya challenge yang paling besar sekarang. Pertama kalau untuk pemerintah itu dua kebijakan harus kita dorong. Pertama adalah kebijakan untuk menjaga logistik dan perdagangan. Sangat kritikal. Lagi-lagi, karena kapasitas produksi kita sebenarnya tidak terganggu. Yang terganggu adalah logistik dan perdagangan. Jadi kebijakan untuk menjaga logistik dan perdagangan tetap bisa berjalan, itu kebijakan yang harus kita terus suarakan agar pemerintah menjaga. Yang kedua adalah tadi saya setuju Pak Fadil juga mengatakan, kian dari stimulus, dari pakai stimulus itu menurut saya sebaiknya memang harus ada secara hal yang khusus untuk dialokasikan ke desa. Tetapi jangan lagi-lagi kalau saya jangan paksa kepala desa menjadi penanggung beban segala macam. Mereka sudah sangat banyak bebannya selama ini. Bayangkan seluruh kementerian setiap bikin program di desa itu masuknya lewat kepala desa. Dia harus jadi menteri kesehatan, menteri koperasi, menteri perdagangan, menteri pertanian, menteri itu kepala desa tuh. Jadi menurut saya mari kita bersimpati lah pada mereka. Bebannya sudah sangat berat. Nah, tapi saya tertarik sekali dengan tadi ada yang menanyakan, saya pribadi apa yang bisa dilakukan? Itu jauh lebih penting. Pertanyaan terpenting malam ini. Saya pribadi dengan kapasitas kita masing-masing apa yang bisa dilakukan? Kalau saya itu jawabannya adalah pertama jaga kesehatan. Karena Anda tidak bisa buat apapun kalau Anda sakit. Tetaplah mengkonsumsi pangan karena demand yang terjaga itu akan menjadi bagian dari usaha kita untuk terus membuat kegiatan ekonomi pangannya berjalan. Yang ketiga, mulai memikirkan bagaimana kita sudah saya katakan tadi, kita tuh bikin penghimpunan dana untuk masker, untuk cuci tangan, untuk APD dan lain-lain untuk orang kota masih. Ayo, pikirkan juga untuk orang desa dong. Mari misalnya kita di sini ada berapa? 72 orang yang masih stay. Kalau masing-masing 10 orang megang satu desa aja, itu udah lumayan. Berarti desa sudah kemudian ada yang mikirin, yang bantuin. Nah ini menurut saya bisa kita lakukan sebagai individu masing-masing. Kita bantu mereka, kita pikirkan, kita perhatikan, supaya mereka benar-benar bisa melewati krisis ini sama seperti kita. Karena kalau tidak, maka kita akan terimbas krisis. Bukan dari COVID-nya, tapi dari ketiadaan pangan.